Selamat hari Minggu Kak Duma. Selamat hari Minggu Kak Jenny. Wah, gak terasa ya kita sekarang ketemu lagi dalam ibadah akad dan ati pada hari ini. Kak Duma, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Kak, kerta Kak. Puji Tuhan Kak, ini juga baik. Adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah seperti biasanya. Kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk mengisi presensi di kelas yang baru ya. Kelas jangan sampai terlewatkan. Linknya bisa adik-adik lihat di bawah ini, atau adik-adik juga bisa langsung klik link yang tersedia di description box ya. Jangan lupa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari kita berdiri, kita memuji Mars PA. Dengan semangat ya. Yuk, semangat. Semangat, semangat, semangat. Kau takkan pergi.
mari kita dengarkan kesaksian pujian dari adik Benaya dari sektor Maranatha. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk membacakan Mazmur yang terambil dari 145 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19 yang akan dibacakan oleh adik kita Beatrice dari sektor Haleluya. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak. Orang-orang yang takut akan Dia mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Mari kita memuji sama-sama. Thank you.
mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mohon urapan Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan penyertaan tangan kasih-Mu Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan renungkan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Dan pembacaan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh teman kita, adik Alicia dari sektor Sion. Matius 7 ayat 7-11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik tadi sudah mendengar bersama-sama akan firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Nah, itu ada di bawah perikop hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. Nah, sekarang perhatikan adik-adik gambar yang ada di layar. Kalian perhatikan apa yang sedang mereka lakukan? Ya, bagus. Mereka sedang berdoa. Perhatikan ketika mereka sedang berdoa. Apakah adik-adik juga melakukan hal yang sama? Nah, sekarang, apakah doa atau berdoa itu? Baik, doa adalah komunikasi atau berbicara kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, doa adalah nafas hidup orang percaya. Siapa yang tidak pernah berdoa? Semua pernah ya? Puji Tuhan. Nah, sekarang, berapa kalikah adik-adik berbicara atau berkomunikasi dengan orang tua? Papa, mama, ayah, ibu, kakak atau adik? Seringkah? Jarang? Ataukah bahkan tidak pernah? Wah, adik-adik, jika adik-adik tidak pernah berkomunikasi atau tidak pernah berbicara dengan orang tua, kakak atau adik, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya? Nah, mengapa kita harus berdoa? Benar sekali, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita berdoa. Apa doa yang diajarkan? Ya, doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini adalah doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, bagaimanakah sikap ketika kita berdoa? Matius 6 ayat yang ke-6 menyatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan itu ya. Nah, bagaimana cara atau sikap ketika kita berdoa? Melipat tangan, menundukkan kepala, dan menutup mata. Supaya apa? Supaya kita bisa berkonsentrasi kepada Tuhan. Nah, sekarang ada tiga kata yang terkait dengan hal pengabulan doa. Tadi di pasal yang ketujuh, ayat yang ketujuh, bacaan kita tadi tertulis, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, ketoklah, itu tiga kata yang terkait dengan hal pengabulan doa. Bagi yang meminta akan mencari, bagi yang meminta, mencari, dan mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Doa menjadi ungkapan permohonan dalam setiap harapan atau keinginan. Tuhan yang akan memberinya. Nah, sekarang kata yang pertama yang tertulis tadi, mintalah. Artinya, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita meminta sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita perlukan. Carilah, artinya ada usaha. Tidak cuma meminta saja kepada Tuhan, tetapi harus ada usaha. Ada pepatah yang mengatakan ora et labora, yang berarti bekerja dan berdoa. Dua-duanya harus dilakukan. Tidak cukup bekerja saja atau berdoa saja, tetapi dua-duanya, bekerja dan berdoa. Yang ketiga, ketoklah. Yang diketuk apa? Yaitu pintu. Kita tidak diminta mengetuk yang lain, bukan jendela, bukan tembok, ya. Tetapi yang diketuk adalah pintu, mengetuk pintu. Yang kedua, bergantung hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Jadi, yang diketuk pintu maksudnya kita bergantung hanya kepada Tuhan dan bukan yang lain. Dan ketika kita mengetuk pintu, hanya Tuhan Yesus saja yang boleh membukakan atau yang mau membukakan. Artinya bahwa jawaban doa itu tergantung kepada Tuhan. Tergantung pada perkenan Tuhan. Berikutnya di ayat yang ke-9 dan ke-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Apa artinya? Nah, artinya adalah bahwa Tuhan peduli atas setiap permohonan doa kita. Tidak akan diberi sesuatu yang tidak baik dari permohonan doa kita. Ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya bahwa Tuhan memiliki kuasa dan tahu yang terbaik atas setiap doa kita. Adik-adik, siapakah yang harus kita doakan? 1 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat tertulis, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang.
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah doa syafaat yang biasa kita naikkan di setiap ibadah. Pasti ada doa syafaat. Kita tidak mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga diharapkan bisa mengucap syukur, mendoakan semua orang, termasuk pemerintahan dan bangsa dan negara, para pendeta dan seterusnya. Nah, adik-adik, lihat apa yang mereka lakukan itu. Yang mereka lakukan adalah mereka sedang berdoa. Mari kita ambil satu komitmen bahwa aku mau berdoa. Aku mau berdoa untuk siapa? Untuk semua orang. Mudah kan? Ketika kalian bisa berbicara, berarti kalian juga bisa berbicara tidak hanya dengan papa, mama, kakak, adik, teman kita, tetapi kita juga bisa berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas jangan lupa ya, aktivitasnya seperti ini ya. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 14 Juli 2021 di WhatsApp group di kelas masing-masing, dan format, nama, sektor, dan seterusnya. Jangan lupa hubungi Kak Dumas. Terima kasih. Adik-adik, untuk merespon kiriman Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Kecil dan kelas tanggung, agar mereka boleh menaikkan doa-doa syafaat juga, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berdoa untuk orang lain sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau juga berdoa Tuhan untuk adik-adik layan yang sudah boleh menyelesaikan studinya. Mereka boleh
naik ke kelas yang lebih tinggi, mereka juga boleh lulus ujian dan mereka boleh masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Tuhan tolong mereka agar mereka boleh melakukan semua tugas-tugasnya dengan takut akan Engkau. Dan esok Tuhan, mereka juga akan mulai pembelajaran Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka, baik pembelajaran yang dilakukan secara online Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga mereka pun boleh diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, berkati juga Tuhan para orang tua yang mendampingi adik-adik layan ketika mereka belajar, agar mereka pun juga boleh dengan kesabaran untuk membimbing anak-anak mereka ketika mereka boleh belajar melalui daring Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara Indonesia, terkhusus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, beserta dengan seluruh kabinetnya, agar mereka boleh Kau berikan hikmat sehingga Indonesia boleh terbebas dari virus COVID-19 ini Bapa. Sehingga kami boleh kembali bisa beribadah seperti dahulu kala Tuhan, kami boleh bertatap muka ketika kami beribadah, ketika kami bersekolah, ketika kami melakukan pekerjaan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan untuk anugerahkan kepada para pemimpin bangsa, terkhusus bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta yang Engkau tempatkan di GPIB, terkhusus di GPIB Bethesda di Sidoarjo. Kiranya Engkau berkati para pendeta, baik Ibu Pendeta Lucia Toisupa Pelima, Bapak Pendeta Noh Tumorang, bahkan pendeta-pendeta lain yang Engkau tempatkan juga di Bethesda di Sidoarjo. Tuhan, Engkau berkati juga kakak layan, kakak PA Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama untuk membimbing adik-adik layan dengan takut akan Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kita berasal dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada-Mu. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Ceria 355 Aku Bawa dan Beri.
untuk mendapatkan kesembuhan kita pada hari ini. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan berkat yang limpah pada kami semua ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi sesama-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Melalui Zoom ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati.